Sudah cukup lama warga desa Tambak Rejo, Kecamatan Kota Jombang, Jombang, Jawa Timur, mengeluhkan pembuangan limbah pabrik pengolahan biji plastik ke Sungai Tambak Beras. Keluhan yang disampaikan melalui program Rakyat Bicara iNews ini akhirnya mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Jombang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mengaku sudah mengirimkan surat teguran kepada Sivi Baroka. Dan jika aktivitas pembuangan limbah tersebut tetap dilanjutkan, pemerintah Jombang tidak segan-segan akan mencabut izin produksi pabrik tersebut. Warga berharap apa yang sudah diutarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bisa ditindaklanjuti. Sehingga persoalan limbah Sivi Baroka yang mengganggu warga setempat bisa segera diatasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.